Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Ustaz, Bapak Imam Maulid, Bapak Profesor Dr. Haji Salam M.A.D. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Jauhara beserta pengurus anggota dan Masjid Nurul Jauhara, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Nurul Jauhara beserta anggotanya, para bapak-bapak, ibu-ibu yang berdomisili di Kompleks Permata Sari. Begitu pula kami hormati bapak-bapak tim Majelis Salawat Nurul Mustafa Makassar, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa taqallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'd. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita semua masih diberi nikmat Islam, kesehatan, kesempatan hingga dimudahkan langkah kita menuju tempat yang suci ini dalam rangka perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh pengurus masjid Nurul Jauhara Kompleks Permata Sari Makassar. Salawat dan tasbih terlebih pula kita kirimkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, mengawali acara ini mari kita bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan seri kelama yang akan dikumandangkan oleh Ananda Faiz Fatahillah dan dilanjutkan seri kelama oleh Ananda Siti Khairul Nisa pada Ananda Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم Allah.
datang hadirin peringatan maulid seperti ini, termasuk di tetangga-tetangga kita di belakang itu, di masjid, di Maduti, luar biasa banget. Jadi oleh majelis zikir Nurul Mustafa tadi, seharusnya semua yang hadir itu berselawat kepada Nabi. Harus seperti itu. Ya mas kalian, saya mulai, tidak mungkin saya ceritakan semua episode Rasulullah SAW. Saya ambil saja beberapa di antaranya dalam kaitannya dengan bagaimana kita mengaktualisasikan akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Saya mulai satu. Ketika Rasul mau melaksanakan ibadah haji dengan 1400 umat Islam, itu adalah ekspresi kecintaan umat Islam. Dia pergi membuka lemari pakaiannya, kemudian dia lihat pakaian yang sering dipakai suaminya, pakaian itu diambil lalu dia cium, kemudian dia menangis. Apakah kita akan mengatakan bahwa istri ini melakukan perbuatan yang menyesatkan Tuhan? Tidak. Itu adalah ekspresi kecintaan istri kepada suami. Tiara ke makam Rasul, badan, Uhud, tidak mungkin. Tiara ke makam Rasul, badan, Uhud, tidak mungkin. Umat Islam kepada Rasulnya. Pengantin itu tahapan-tahapannya dengan selawat kepada Nabi. Bahkan setelah meninggal dianjurkan diantar dengan selawat kepada Nabi. Itu tahlil. Jadi semua tahapan kehidupan